Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Berjumpa lagi di channel Bonsai Kelapa Bambu Apustansel. Ini pagi hari ini, di hari Jumat yang cerah ini, ini saya sedang bingung ya, bingung untuk membuat konten ya. Ini sambil menunggu waktu sholat Jumat. Ini saya memandang bonsai-bonsai kelapa saya yang ada di depan rumah. Nah, ini saya rencananya mau ngopi dulu nih. Kebetulan di sebelah nih ada saudara ya, ini encing saya yang sedang berjualan kopi. Jadi saya mau ngopi dulu ya, mudah-mudahan ada inspirasi ya untuk membuat konten setelah hari Jumat. Saya akan menyajikan video-video lagi untuk saudara-saudaraku semuanya. Jadi saat ini saya masih belum bisa bikin konten ya, mudah-mudahan dengan saya ngopi dulu di warung kencing saya ini ya, mudah-mudahan inspirasi atau ide-idenya ini timbul lagi ya, supaya bisa menghibur saudara-saudaraku semuanya. Oke, saudara-saudaraku, teman-teman satu hobi di mana berada, ikutin terus. Saya mau ngopi dulu di warung kencing saya ini. Ya jaraknya tidak jauh sih ya, dekat ya. Ya mudah-mudahan dengan saya bersantai sambil ngopi ketemu ide yang untuk membuat konten-konten lagi ya. Oke, sebelum saya mau menuju ke warung kencing saya ini, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share dan komen. Oke, terima kasih yang udah mendukung channel ini. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, dimudahkan juga rezekinya, dimudahkan juga urusannya. Terpenting lagi kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, saudaraku, teman-teman satu hobi di mana pun berada, ikutin terus videonya. Saya mau pesan kopi dulu ya di warung adik saya ini. Oke. Kita akan jalan ke tempat warung ini, warung kopi ya, jaraknya tidak jauh ya, ya paling 100 meter lah ya, dari rumah saya ke rumah kencing ini ya. Oke, ikutin terus videonya. Oke, sekarang saya udah jalan ya, mau ke warung kencing saya ya, sambil ngopi-ngopi ya, mudah-mudahan mendapatkan ide untuk membuat konten lagi ya. Nah, sini warungnya nggak jauh, warungnya dekat ya. Ada juga banyak ibu-ibu nih. Nah, ya, banyak ibu-ibu. Jeng, minta kopi. Kopi ya, pengen ngopi. Ini belum nih, belum ada ide aja, makanya pengen ngopi dulu. Nah, ini banyak ibu-ibu ya. Oke. Banyak ibu-ibu. Nah, sini makanya saya mau ngopi dulu. Nah, ini ada ibu juga tuh. Ngopi. Nah, di sini warung cing saya ini dekat dari rumah. Nah, makanya tadi saya belum ada ide, makanya mau ngopi dulu nih. Oke, sekarang ini kegiatan ibu-ibu. Nah, ini saya mau ngopi dulu ya. Udah apa apa ya, rolling aja gitu mah. Ngobrol aja. Ngopi-ngopi dulu. Habis belanja, terus ngopi. Ini banyak nih Bu tuh, habis belanja. Masak. Belanja apa, sayuran. Sayuran, belanja apa aja tuh ibu-ibu. Makan ini. Kan apa ngopi dulu supaya dapat ide. Kan banyak juga sih ide-idenya. Ide banyak, harus banyak info, harus banyak.
Itu makanya orang tuh kayak nyari sayuran mulu di kampung itu tuh ya, masak. Sayuran, ya. Masak. Apa bae di sayur? Tumpangan air, tumis. Ini apanya enak kita kalau nasi gundul saking makan. Kedua. Gundul. Nasi gundul. Di kebon. Ini posisi warung cing saya di sini. Nah, ini saya sudah pesan kopinya. Sambil ngopi. Nah, ini encing saya. Jadi supaya saya dapat ide untuk buat konten-konten lagi supaya bisa menghibur saudara-saudara semuanya. Nah, ini saya ngopi dulu di dekat rumah nih. Nah, ini kucing saya. Ngopi dulu dong, ngopi. Nah, ini sambil ngopi ya. Sambil ngopi supaya dapat ide untuk membuat konten-konten lagi ya. Nah, sebelum waktu Jumatan saya ngopi dulu supaya idenya cemerlang. Membuat konten lagi supaya bisa menghibur saudara-saudaraku semuanya yang di sana. Oke, saudara-saudaraku, teman-temanku sehobi, ini di hari Jumat ini, mudah-mudahan setelah hari Jumat saya membuat konten yang lebih seru lagi dan juga bisa menyajikan video-video yang terbaik ya, dan juga supaya enak juga ya untuk dilihatnya. Nah, ini saya udah pesen kopi sama Cina. Nah, ini saya di sini. Nah, ini kalau saudara-saudaraku di mana pun berada ya, kalau misalkan ya mau kopi mau apa ya bisa di warung cing saya ini, Cing Arti ya. Ya mudah-mudahan dengan adanya konten ini warung ini juga bisa viral ya, dan mati supaya terkenal ya bahwa di sini ada warung kopi. Nah, ini di sini cing saya ini sendiri, nenek-nenek sendiri, makanya ya mudah-mudahan dengan adanya konten ini bisa jadi rame ya, jadi bisa, dan juga suasana sini tempat ya lumayan untuk parkiran, aku juga wah luas parkirannya, enak pokoknya ya. Apa cing, ngobrol aja, ngobrol apa kek terserah, silakan. Yang pentingnya saya sambil ngopi supaya mengumpulkan ide-ide ya untuk setelah Jumat ini saya mau bikin konten lagi ya, supaya bisa menghibur saudara-saudara semuanya ya. Iya. Ya, apa aja ada anu lagi gitu, ramain lagi usahanya. Iya. Dan itu doang Pak, kamu tambahin. Ya apa aja deh, pokoknya ini mah. Apa tanam sayuran kayak apa kan sedekatan. Enggak apa gitu. Sayuran ya, si Robi benjo. Ini aja bonsai aja, maksudnya kalau misalkan ini mah ya banyak-banyakan ya buat kelihatan doang sih paling ya, kalau misalnya ya kalau buat konten-konten kayak gini iya. Gitu. Konten ini udah gede, pas keluar udah gede pas pulang kampung. Ini ada konsumen, ada pembeli ya, mau beli ya. Sekarang Bu di tempatnya ini dari rumah ke kucing ini cuma 100 meter ya, dekat ya, nggak jauh ya, dekat ya. Jadi saya kalau lagi suntuk atau mentok di ide saya ya, saya sambil ngopi dulu saya mampir ke rumah cing di warung cing ini ya, supaya bisa buat konten lagi ya. Ini sambil santai-santai saya sambil merokok sambil menunggu waktu Jumatan ya, Jumatan. Jadi ya tadi banyak ibu sini ya, rame ya, sekarang ibu udah pada pulang, udah ngomong-ngomongnya ya, sambil ngerumpi-ngerumpi gitu ya. Jadi di sini emang kumpulannya ibu-ibu, karena kucing saya di sini tinggal sendiri ya, mama saya udah tidak ada ya, jadi dia usaha warung sendiri. Oke, saudara-saudaraku, dimanapun berada, yang mudah-mudahan dengan
saya ngopi ini ya, mudah-mudahan saya pun dapat video lagi ya untuk membuat kontennya. Sayuran masak ya? Ya paling bingung gitu loh sayuran. Iya. Yeah. Yang enggak bingung yang di kebun banyak ini. Apa-apa bikin apa aja ide-ide dia ya Bibu. Apa tempangan itu yang pan itu Mas beri apa lagi? Dari genjer sama apa aja? Masakan bisa batu yang itu tuh yang satu lagi yang si punya manggil si Biung. Biung. Masakan bisa batu orang laki ya. Ya dia yang kopi awal kali kopi. Oke, saudaraku, teman-teman satu hobi di mana pun berada. Nah, ini saya udah ngopi ya, mudah-mudahan setelahnya hari Jumat saya mau bikin konten lagi supaya bisa menghibur saudara-saudaraku semuanya. Ini kopi udah selesai. Nah, sekarang saya mau siap-siap ya untuk sholat Jumat. Ya, mudah-mudahan dengan adanya konten ini saya ide-ide cemerlang saya bisa timbul lagi ya. Oke, saudaraku, saya ucapkan terima kasih yang udah mendukung channel ini, udah menonton video sampai habis, dan juga yang baru menemukan channel ini saya ucapkan selamat datang ya. Mudah-mudahan kalau suka subscribe, like, share, saya minta dukungannya share ke media sosial saudara-saudaraku semuanya ya, karena channel ini bisa berkembang karena dukungan saudara-saudaraku semuanya. Oke, saya akhiri video ini. Salam kopi tanpa gula, dari sebuah kelapa menjadi saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.